Assalamualaikum pemirsa YouTube semuanya, selamat berjumpa dengan Ruslan TV 73. Saat ini saya akan menceritakan tentang memori To Citarum atau Sasak Raja Mandala. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Inilah pemirsa YouTube semuanya, ini jembatan Raja Mandala atau jembatan Citarum, yang mana ini dulunya jembatan tol. Nah, sekitar tahun 2000-an ini dirubah menjadi bukan jembatan tol lagi. Inilah penampakan jembatan Citarum atau Sasak Raja Mandala. Ini jembatan tol dan sekarang berubah menjadi jalan. Ini pemirsa semuanya, ini dulu jalan tol ini diresmikan oleh Presiden Soeharto sekitar tahun 1977. Ini bukti prasastinya, cuma sekarang udah hilang tanda tangan Bapak Presiden Soehartonya. Hingga tembok bekas prasasti peresmian jalan tol Citarum Raja Mandala. Nah, ini penampakan dari agak jauh bekas prasasti peresmian jalan tol Citarum ini. Cuma sekarang tanda tangan Presiden Soeharto waktu itu, sekarang batu prasastinya hilang. Sekarang tertinggal hanya tembok bekas penyimpanan tanda tangan prasasti peresmian jalan tol Citarum. Ya pemirsa semuanya, ini penampakan pemandangan dari atas jembatan Raja Mandala atau Sasak Raja Mandala, yang mana dulu ini adalah jembatan tol, cuma sekarang sudah berubah menjadi jembatan umum atau jembatan non tol lagi. Ini di bawahnya Sungai Citarum, yang mana Sungai Citarum ini atau sekarang disebutnya Waduk Cirata. Nah, ini atau Danau Cirata. Pemandangannya dari atas jembatan ini sangat indah biasa. Pemirsa semuanya, nah di sini tempat saya berdiri ini dulunya gerbang atau tempat pembayaran tiket dari Tol Citarum. Ke arah sana itu dulu kantor pengelola ini jembatan tol. Ini di sini nih. Dulu di sini tempat pembayaran tiket. Pemirsa YouTube semuanya, di depan saya ini adalah masjid sebelum masuk jembatan tol Citarum. Yang mana dahulunya ini sebuah restoran. Karena jembatan tolnya udah berubah fungsi jadi jalan umum, ini dirubah juga menjadi masjid. Ya, dahulu ini sebuah restoran. Sekira sekian dulu cerita memori Tol Citarum. Mudah-mudahan menjadi penambah pengalaman atau pengetahuan bagi pemirsa semuanya. Sekian dan terima kasih.